Salam. Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Tentulah kabar baik bagi kita di pagi hari yang indah ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kehidupan kita sepanjang hari ini. Dengan kita merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu ya Bapa, yang sudah melingkupi hidup kami hingga pagi hari ini. Engkau sudah memberikan nafas kehidupan serta kesehatan bagi kami. Mampukan kami untuk bersyukur dan menikmati kasih karunia Allah. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu melalui renungan kami di pagi hari ini. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan pengertian bagi kami, agar kami lebih mengenal lagi apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah senantiasa Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Dan Engkau yang menyatakan kasih anugerah-Mu bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini tertulis di dalam Amsal 30 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan pagi hari ini bagi kita semua, kita beri judul pengharapan dan introspeksi diri. Saudaraku, pertolongan dan pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan semata. Bagaimana cara kita melakukan dan memohon pertolongan kepada Tuhan? Hanyalah dengan berdoa. Karena dengan berdoa, kita dapat berbicara dan mengutarakan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, nafas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan hanyalah berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kecurangan dan kebohongan sangat kerap menghampiri kehidupan kita. Dan kedua sikap ini, saudaraku, sangat kerap dan selalu menghantui kehidupan kita. Dan hal ini dan kedua sikap ini tidak pandang bulu atau siapa saja dapat melakukannya. Baik itu orang tua, anak-anak, pejabat, miskin, kaya, ataupun orang biasa, dan banyak lain lagi. Karena kecurangan dan kebohongan yang sering dan kerap menghantui kehidupan kita, saudaraku, mungkin ini karena tuntutan daripada kehidupan kita di dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Kalau kita bisa rewind ke belakang, kebohongan dan kecurangan ini sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa.
Ketika mereka ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah Taman Eden, mereka mencoba berbohong dari apa yang mereka lakukan seperti perintah daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, oleh karena ketidakmampuan kita umat manusia untuk tidak melakukan kedua sikap ini, seperti nats firman Tuhan, Agur bin Yake, dia tahu ketidakmampuannya, dia tahu ketidakberdayaannya atas dirinya, atas sikapnya. Maka Agur bin Yake ini, saudara, memohon kepada Tuhan, seperti nats firman Tuhan pada pagi hari ini, agar Tuhan menjauhkan ia dari kecurangan dan kebohongan. Dan kemudian dia juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak memberikan dia, Agur bin Yake ini, kemiskinan ataupun kekayaan. Kalau melihat apa yang dimohonkan oleh daripada Agur bin Yake ini, kita sebagai manusia biasa, tentulah kita tidak habis pikir. Dan apakah kita juga bisa mengintrospeksi diri kita seperti yang dilakukan oleh Agur bin Yake? Dia tahu kemampuannya, dia tahu ketidakberdayaannya. Saudaraku yang terkasih, hal ini dilakukan oleh Agur bin Yake. Permohonannya diajukannya kepada Tuhan agar ia hanya dapat menikmati apa adanya hidupnya. Yang berarti dia tidak meminta yang muluk-muluk yang dapat menimbulkan dosa bagi dirinya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak manusia mengerti arti daripada kehidupan, pastilah tidak ada yang mau hidup miskin, yang penuh dengan kekurangan dan dijauhkan dan tidak masuk dalam kumpulan-kumpulan orang. Bahkan kehidupan kemiskinan banyak kita dapat hinaan atau cemoohan. Oleh karena itu, saudaraku, tidak ada yang mau hidup di dalam kemiskinan. Pastilah jika kita menanyakan hal ini kepada semua orang, pastilah dia akan memilih hidup yang kaya, yang semuanya serba berkecukupan dan tidak ada kekurangan. Karena, saudaraku, ini adalah hal yang sangat-sangat normal di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, saudaraku yang terkasih, ketika hidup kita dalam zona aman, berkelimpahan dengan harta kekayaan dan tidak pernah kekurangan, hal ini, saudaraku, pastilah banyak sekali godaan yang membuat kita untuk jatuh ke dalam dosa. Bahkan, saudaraku, kita cenderung melupakan Tuhan. Kita merasakan apa yang sudah kita rasakan dengan kenikmatan, dengan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Kita merasakan bahwa itu semua karena kerja keras kita, karena kehebatan kita, karena kemampuan kita, sehingga kita melupakan semua yang kita nikmati, semua yang kita rasakan adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi kita tidak mengingat hal ini. Bahkan kita menjauhkan Tuhan dari kehidupan kita. Hal ini juga dapat menimbulkan kesombongan dan keangkuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kaya tidaklah salah. Bahkan tidak dilarang oleh Tuhan. Tuhan
menjamin kehidupan kita. Dengan dia memberkati kita dengan penuh melimpah. Sesuai dengan firman-Nya yang tertulis di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14. Hal ini kita dapat baca di rumah kita masing-masing agar kita rajin membuka Alkitab kita, saudaraku. Tetapi inti daripada firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 14 ini, asal kita mau hidup seturut dengan kehendak-Nya dan setia melakukan perintah-Nya. Pastilah Tuhan akan memberkati kita, dan ini adalah jaminan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun di dalam kehidupan kita belum mendapatkan kekayaan yang melimpah seperti saudara-saudara kita yang lainnya, atau orang-orang lain, ataupun sahabat kita sendiri yang hidupnya penuh dengan kelimpahan dan kekayaan harta yang sangat luar biasa, dan hidup kita masih serba kekurangan, saudaraku. Oleh karena itu, janganlah kita berkecil hati, bahkan kita sampai menyalahkan keberadaan Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, saudaraku yang terkasih, kita harus tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, yang mungkin sering kita abaikan di dalam kehidupan kita, yaitu nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, serta kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan secara cuma-cuma, tidak perlu kita membayar sepeser pun. Hanya Tuhan menghendaki kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan apa yang kita butuhkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika hidup kita berlebih, jadilah berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Seperti tertulis di dalam firman-Nya, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membuat orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri mengatakannya, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Jadi saudaraku, jika kita sudah merasakan dan menerima kelimpahan berkat yang dari Tuhan, kita harus mampu menyalurkan berkat-berkat dan membagikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita kepada orang-orang sekitar kita, terlebih kepada orang-orang yang tidak mampu, bahkan orang-orang yang benar-benar membutuhkan uluran daripada tangan kita melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi saudaraku, jika hidup kita atau hidup kita semua orang masih banyak kekurangan, tetaplah kita bersyukur. Jangan pernah berkecil hati, karena kita tahu Tuhan tidak pernah membedakan hidup kaya atau miskin. Di mata Tuhan kita sama. Dia hanya menginginkan dalam hidup kita, kita tetap setia dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Introspeksi dirilah kita di dalam menghadapi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kami suatu pelajaran yang sangat berharga, supaya Tuhan kami mengenal keberadaan diri kami, siapa diri kami Tuhan, dan kami lebih mengenal dan mengerti, mengetahui kemampuan kami dan ketidakberdayaan kami untuk menghadapi setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kami, terlebih dalam sikap kami Tuhan. Biarlah kami tetap bersikap menyukakan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, apapun yang sudah kami dapatkan, apapun yang sudah kami peroleh hingga pada saat ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk bersyukur dan bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami. Di sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menolong dan menopang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.